Ridwan. Jadi ini Hamin 2, kita lagi technical meeting di Samabe untuk hari H pernikahan kita. Iya, rundown dan belajar semua hal guys. Ternyata pernikahan itu butuh banyak effort. Benar ya? Iya. Kamu kenapa pakai ini? Ya aku baru aja treatment, jadi belum boleh pakai makeup di sekitar sini, jadi aku tutup. Pemutih gigi, memutihkan gigi. Kalau cewek banyak ininya nih. Ribet ya. Insecure. Tukang dekor kita datang dari Bandung, jauh-jauh terbang. Jadi ini kita ada listnya guys, kita menggunakan fee organizer di Bali. Jadi mereka yang EO-in kita semua. WO sih. Ini wedding organizer. Oh, jadi ini udah ada rundown-nya semua untuk kita. Ada WO kayak gini, kita lebih ringan kerjaannya, sedangkan mereka tuh kerjanya lebih berat, ngurusin semuanya dari kabel, listrik, pokoknya semuanya dipikirkan. Kita tinggal terima beresnya, guys. Itu yang ada tuh. 2 3 4 5 6, 6 lembar. Kita mau belajar dulu. Saya ada tambahan sedikit. Satu sebelum wedding kita. Dan hari ini kita datang ke studionya Lusofoa untuk cek mereka tuh lagi gladi resik gitu untuk acara kita besok. Halo, saya Alfa. Halo, saya David, saya main bass. Halo, saya Christo, saya main drum. Saya Nancy yang pegang mikrofon. Halo, ini saya kabelisnya. Besok ya. Enggak apa-apa. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok ya. Iya, sampai ketemu besok. Yuk, yuk Kak. Sampai besok. Oke guys, tadi kita habis gladi resik dengan pemusik kita yaitu adalah Lusofoa. Iya. Benar enggak Lusofoa? Iya, benar. Keren banget mereka. Suara vokalisnya mantep banget, terus band-nya juga apa ya? Cool. Ini mereka kayak satu paket yang wow banget gitu loh. Iya. Terus sekarang kita udah sampai di Samabe, tempat resepsi kita. Jadi hari ini kita mau gladi resik lagi, tapi bareng dengan WO kita. Iya, benar. Yaitu fee organizer. Dan juga kita udah sewa kamar di sini, papa mamanya Pebi udah datang. Nih, mamanya Pebi datang. Selamat datang kembali mama, papa. Selamat datang. Nih, bareng Yere. Jeremy dari V Organizer. Dia yang paling sibuk, saya yang santai. Oh, ada awal kita udah ketemu Jeremy terus. Gladi resik satu keluarga. Harusnya sih sama keluarga kamu, cuma pada belum nyampe. Iya, keluarga aku selalu karet guys. Karet. Santoso nggak bener. Santoso. Ini nanti tante sudah duduk di depan. Nah, nanti yang pertama adalah Ricky. Oke, kita lanjut lagi turun ke bawah guys, ke pantainya.
ada dance floor di sini. Jadi dance floor ini adalah pusat dari semua acaranya. Lagi pada latihan, prosesi masuknya itu seperti apa untuk yang orang tua gitu? Latihan dulu ya? Ya latihan dong, biar semuanya lancar. Guys, kita habis syuting, photoshoot, dan juga video bareng dengan siapa? Ayo kenalin. Indigo 6. Indigo 6 dari Bandung. Jauh-jauh terbang ke sini guys. Ini rame banget krunya nih. Nama gue Juan. Juan. Ini Kevin, halo. Kevin, ini siapa? Presley. Presley. Ini siapa? Angel. Oh, ini yang terbangin drone ya? Enggak sih. Ngapain megang gitu kalau ayo, ini siapa? Aduh, ini tim Hore ini. Rempong. Hey. Hai, baru selesai make up. Iya, sama Ci. Siapa? Ci Pauline dari La Viola. Jauh-jauh dari Bandung ke sini. Demi Feby. Demi Feby. Oke guys, aku udah sampai di Samabe. Aku udah ketemu dengan calon aku nih. Kok pas kamu ngomong itu baru aku deg-degan. Iya. Sama ini nge-vlog kali ini beda loh. Lebih nervous. Jadi aku baru selesai dandan nih. Jas aku dari biasa Ko Eric Tux. Mungkin kalian udah bosen dengarnya karena dari Sangjit aku pakai Chongsam dari dia, dan kali ini aku pakai jas dari dia. Bener-bener fit banget, mantep banget, suka banget guys. Wis nih opa-opa Korea. Ini pertama kali aku pakai gaya kayak gini guys. Biasanya tuh aku selalu pakai kaos kaki panjang, cuman kali ini aku pakai kaos kaki yang invisible. Tapi lebih cool sih. Aku akan coba nge-vlog dikit-dikit, mudah-mudahan bisa. Dan harus bisa sih, supaya kalian bisa tahu apa aja yang kita lalui selama proses ini. Ini proses yang paling menegangkan, perasaan tuh campur aduk ya. Tegang sih enggak, mungkin lebih panik, lebih... Gimana, Be? Kalau kamu gimana? Lebih apa? Tadinya sih sebelum kamu datang, aku nggak deg-degan. Pas kamu udah datang, baru aku... Ini guys, krunya nih banyak banget. Ada fotografer, ada video kita, semuanya yang sibuk sih. Kita mah cuman nyantai-nyantai aja. Iya. Yang lain yang sibuk. Kenalin ini Cijas. Hai. Yang dari tadi pagi telepon, udah bangun belum? Pak, tolong bangunkan pengantin saya. Saya udah 8 kali telepon enggak diangkat. Iya, 8 kali. 8 kali. Astaga. Aku khawatir banget dia gak bangun. Jadi telepon sama Be. Tapi kamu udah bangun kan? Jadi HP aku silent. Biasa. Luar biasa pinter kamu. Tapi aku udah bikin alarm. Ini guys, mamanya baby. Dandan tampil cantik. Tampil beda. Daun dari Verena Mia. Ini udah final look ya guys. Keren banget nih, detailnya juga. Wow, luar biasa. Bye. Nah, nih kakak yang di Bandung datang ke sini. Yang ini yang di Bali nih. Yang megang kamera banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Mister Bu. Kita nyantai bentar habis makan siang, dan nanti kita mau tipai jam 3.30. Habis itu acara pemberkatan jam 4.30. Baru selesai itu kita resepsi jam 7 malam. Anyway, kita nih baru selesai makan. Kenyang gak? Jadi kenyang, jadi masih mau santai-santai. Ini rambut aku lagi berantakan. Jadi ketat guys, tadi longgar, sekarang ketat. Habis makan. Happy. I'm so happy. So happy? Yep. Bener gak happy? Palsu atau benar? Beneran dong. Baby lagi prepare untuk tipai guys. Jadi kita tuh bisa nge-vlog. Padahal kita tuh harusnya tuh sibuk ya nikahan, tapi kita masih sempet nge-vlog. Itu berkat dari view organizer. Wis. Berkat dia kita santai, relax. Biasanya bukan, tuh bukan dia, tapi mereka. Mereka. Dia, mereka, kamu, aku. Wis. Sebelum kita mau nikah banyak yang ngomong pasangan tuh pasti berantem pas hari H.
Kayak karena riwe banget. Kayak riwe kan, tapi karena kita nggak riwe, jangankan berantem. Kita malah bercanda nge-vlog. Iya, malah lebih deket di hari H aja. Lebih deket, emang selama ini kita jauh, woy. Kalau kalian bikin acara atau apapun, kita saranin untuk pakai yang profesional sih. Iya. Jadinya bride-nya itu tenang. Tenang, karena ini momen kamu gitu, satu kali dalam seumur hidup, jadi pakai yang profesional aja dan yang udah pasti gitu. Contohnya, Vio organizer. Kita tidak dibayar untuk ngomong ini guys, tapi ini memang the true. Yep, ya nanti ya, nanti aku tunjukin. Ini aku suka nih. Nah. Ini kan, iya sama. So guys, kita mau tipai sekarang. Keluarga Pebi udah pada datang nih. Terus rame. Cengen gak bonem nih kayak. Keluarga aku juga udah datang, cuman lagi pada di luar. Om panggilnya apa? Hai om. Salam dong. Hey, yeah. Gimana sih sombong banget. Cingke. Oke, jadi ini kita lagi rush banget mau tacap-tacap sedikit sama mau benerin rambut plus mau ditaroin feel-nya kayak selir gitu. Selir kan? Iya, selir. Tiba saatnya di acara momen pemberkatan, di mana momen ini terasa sangat sakral sekali dikarenakan ini adalah awal bagi aku dan Pebi untuk meresmikan hubungan ini. Sebenarnya perasaan aku waktu itu sangat rileks dan tidak tegang sama sekali. Tapi entah kenapa pas Pebi jalan masuk bareng dengan ayahnya, aku tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan dan akhirnya aku menangis. Ini adalah tangisan kedua aku setelah beranjak dewasa. Tangisan pertama aku di saat mama aku telah tiada. Dan di momen ini adalah tangisan kedua aku. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Setelah selesai pemberkatan, kita lanjut lagi ke acara utama, yaitu resepsi di Goa pinggir pantai. Berarti tamu-tamu udah ganti teplok ya? Teplok. Oke guys, sekarang kita turun ke bawah ini ke acara resepsi
pernikahan kita di bawah pantai pakai beach leaf. Iya, benar ya? Beach leaf. Beach leaf. Aku udah lumayan lega karena pemberkatan udah selesai. Jadi ini kita waktunya tinggal have fun. Party. Kedua keluarga, buat akan sekali lagi berikan aplaus yang terbaik, Clicky Baby and the Family. Luar biasa, gokil pasangannya santuy, cucok meong, ya kan? Ini asik banget. Sebelumnya aku ingin ucapin terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang udah datang jauh-jauh. Banyak kan ini datang dari luar provinsi Bali, terutama dari keluarga Baby dulu. Yang udah banyak datang dari Medan, Pekanbaru, jauh-jauh naik pesawat sampai terbang ke Singapura dulu ya, keluar negeri dulu untuk ke Bali. Dan juga untuk keluarga besar aku, terima kasih udah datang semuanya, udah ngisiin waktu untuk berada di momen terpenting ini bagi aku dan juga Feby. Dan tamu-tamu undangan juga semuanya yang menjadi bagian dari momen terindah kita. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan ya, kita akan mulai partinya supaya langsung bisa enjoy ya, enjoy the moment. Oke deh. Oke, bagian applause for Ricky. Terima kasih semuanya. Silakan boleh dipotong kuenya bersama-sama dengan setiap doa dan juga harapan. Dengan setiap senyum yang indah, bagaimana Tuhan yang akan selalu menuntun perjalanan kehidupan kalian berdua. Dan tentunya semua yang hadir pada malam hari ini, kita akan berikan applause for the wedding of Ricky and Baby. What you really like, baby, it can take my time. We don't even know the fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never travel lies. Gua mau ngucapin selamat buat Ricky dan Baby. Semoga kehidupan mereka kedepannya lebih baik. Masa depan mereka luar biasa dan diberkati Tuhan. Cepat dapat momongan. Pokoknya yang terbaik, doa buat dia berdua. Buat Ko Ricky, karena sudah menjadi koko yang baik, harus jadi suami yang baik juga. Siap ya? Let's go! Sexy boy! Ko Ricky asik banget, sumpah. The competition untuk mendapatkan hadiah totalnya 5 juta rupiah. Siap-siap, kumpulkan 10 buah foto selfie dengan, nanti dulu, 5 dengan 5 tamu yang berbeda dan juga 5 panitia wedding yang berbeda. Go! Ayo kumpulkan 10 foto selfie dengan 5 tamu dengan orang yang berbeda dan juga dengan 5 panitia wedding yang berbeda. Come on! Ayo! Buang satu kursi. Iya. Yeah. Foto selfie dengan 3 anak kecil yang berbeda. Go! Ayo! 3 foto selfie dengan 3 anak kecil yang berbeda. Ayo! 5 buah cat pipi di muka kalian. Ayo! Ayo! Cepat! Ngapain gua? Ngapain gua? 3 buah kemeja putih, go! Ayo! 3
tiga buah kemeja putih. Ayo, cepat. Tiga buah kemeja putih. Ayo, cepat. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Mendapatkan satu buah stiker GBL. Kalau disimpan 10 tahun, ya ini akan menjadi 5 juta rupiah. Karena menjadi barang vintage. Oke, foto dulu, silakan. Sampai semuanya, Cibaby selalu yang ngajarin aku. Sekarang Cibaby udah mau nikah. Udah gak di rumah lagi. Cuma bakalan sedih banget. Gua sebagai anak pertama, banyak kesalahan. Gak pernah jadi yang contoh buat kalian. Dan sekarang, keluarga kita bertambah. Datang baby. Sepertinya hari-hari akan, kedepannya akan lebih baik lagi. Lebih indah. Cuma sayang, di hari ini, mama kita gak bisa hadir. Tapi gue tahu kalau mama di atas sana melihat apa yang kita lakukan hari ini dari pernikahan gue, pernikahan Abed, dan pernikahan lo, dan berikutnya pernikahan adik-adik yang lainnya. Gue cuma bisa bilang ke lo, jaga baby sebaik-baik mungkin. Jadi pria selayaknya buat dia. Jangan lakukan kesalahan sekecil apapun. Dan tentunya bahagian dia. Doa gua terbaik buat lu. Selalu dan selalu. Terbaik buat lu, bro. Thank you, bro. I love you. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Koko Bon. Take a step back.